Al-Quran adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang di dalamnya perintah, larangan, anjuran, cerita, dan yang lain sebagainya. Yang mana perintahnya atau anjuran yang dianjurkan untuk kita lakukan, wajib dan sunnah kita lakukan. Larangannya wajib kita tinggalkan, dan ceritanya kita ambil untuk menumbuhkan kesabaran, pengetahuan, dan yang lain sebagainya untuk menghadapi bila kita mendapatkan hal yang sama atau lebih dari itu. Walhasil, intinya Al-Quran adalah bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk dipelajari. Dipelajari bukan hanya untuk sekedar mengetahui, tapi juga untuk pengamalan. Karena itu, membaca Al-Quran butuh ilmu agar dapat memahami apa yang dibaca, sehingga dia dapat mengamalkan dalam kehidupannya. Jangan baca tidak berusaha memahami. Bukan berarti tinggalkan membaca kalau enggak memahami, enggak. Tetap baca walaupun kita tidak memahami, tapi berusaha untuk memahami. Karena para salaf, mereka itu membaca Al-Quran dan apa yang dibaca itu dipraktekkan dalam kehidupannya. Itu sering kita sampaikan, salaf itu rutinitas membaca Al-Quran dengan beberapa metode, cara. Untuk satu orang, bukan untuk berbeda orang. Untuk satu orang, mereka memiliki cara atau aktivitas membaca Al-Quran yang enggak sama. Ada yang membaca Al-Quran untuk dihatamkan dalam hari-hari yang ditentukan. Ada yang mungkin setiap hari, ada yang mungkin 2 hari sekali, ada yang mungkin 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali. Ada juga aktivitas mereka lakukan membaca Al-Quran tidak naik ke ayat berikutnya, kecuali ayat yang ia baca itu diamalkan. Jadi kalau sudah diamalkan baru meneruskan bacaannya. Diamalkan baru melanjutkan bacaannya. Diteruskan. Diamalkan, diteruskan. Terus. Sehingga yang cara seperti ini terkadang ada dari mereka yang sampai mati belum khatam. Kenapa? Belum semuanya dilakukan, diamalkan. Tapi mereka punya aktivitas di lain waktu membaca Al-Quran yang dihatamkan hari-hari tertentu. Karena itu Imamul Hasan dan Imam Ibnu Mas'ud berkata dalam perkataannya, innakum muttakhattum qira'atul Qur'an marahil wal ja'altumul laila jamalan fa antum tarkabunaha fataqta'una bihi marahilahu wa inna man kana qablakum ra'awhu rasail min rabbihim fa kanu yatadabbarunaha bil lail wa yunfidhunaha bin nahar. Kalau kita ini menjadikan aktivitas membaca Al-Quran itu seperti perjalanan. Perjalanan. Namanya perjalanan itu kan gak langsung kita menuju ke tempat. Tapi kita ada berhenti untuk makan, berhenti untuk sholat, berhenti untuk ke toilet dan semisalnya. Wa ja'altumul lail jamalan. Malam kalian jadikan sebagai kendaraan. Kalian tunggangi, kalian naiki
untuk menempuh perjalanan, kemudian istirahat. Nanti ketemu malam lagi, tunggangi lagi jalan. Jadi ketemu, misalnya kita punya aktivitas membaca Al-Quran setiap pagi. Ya berarti pagi itu seperti kendaraan, kita naik, ya jalan. Nanti berhenti kita, istirahat. Besok jalan lagi. Jadi seperti perjalanan, ya nanti khatam kembali lagi. Lah sedangkan orang-orang terdahulu sebelum kalian, katanya Imam Al-Hasan, sebelum kalian ini mereka menganggap Al-Quran itu surat yang datang untuk mereka dari Allah. Datang kepada mereka. Lalu, ya tadabbaruna habilail. Mereka membaca surat tersebut di waktu malam dengan tadabbur. Jadi benar-benar mengamati, memerhatikan, memahami apa yang dibaca, tadabbur. Lalu itu dilakukan di waktu malam, wa yunfiduna bin nahar. Di waktu paginya mereka terapkan dalam kehidupannya dari apa yang dibaca. Apa yang dibaca? Seperti itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud, unzilal Qur'an alaihim liyu'malu bih. Al-Qur'an itu diturunkan kepada mereka untuk diamalkan. Di Al-Qur'an diturunkan kepada kita bukan untuk dibaca tapi untuk diamalkan. Lalu fattakhidhu dirasatahu amala. Apa yang kamu baca ini jadikan sebagai amalnya kamu, perbuatannya kamu. Lah sedangkan ada orang ya Pak yang membaca Al-Qur'an. Inna hadam la yaqra'u Al-Qur'an min Fatihati ila khatimati. Ada orang yang membaca Al-Qur'an dari awal Fatihah sampai akhir An-Nas. Ma yaskutu minhu harfan, tidak menggugurkan satu huruf pun. Jadi dibaca dengan tepat, enggak ada salahnya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, enggak ada salahnya. Enggak meninggalkan huruf, enggak menambahi huruf. Tapi asqatul amala bi, tidak mengamalkan sama sekali. Seperti kita kan, cuma baca toh, mungkin enggak ada salahnya yang kita baca. Walaupun ribuan kesalahan dalam satu ayat. Tapi ini enggak ada salahnya. Tapi enggak mengamalkan, percuma. Butuhnya itu pengamalannya selain membaca. Jadi selain membaca, butuhnya itu pengamalan dari apa yang kita baca. Nah, mereka seperti itu. Malam mereka baca. Ternyata debur, memahami apa yang dibaca. Siang dipraktekkan apa yang tadi malam dibaca. Malam baca lagi mereka. Ditadaburi, difahami. Besok diamalkan. Terus seperti itu yang mereka lakukan untuk Al-Quran. Jadi bukan sekedar membaca, tapi juga memahami.